Gerak suatu benda dijabarkan dengan grafik kedudukan S terhadap waktu T seperti berikut. Ini kita namakan ini kondisi 1. Ini 1 di sini ya. Nah, pada 1 ini kita katakan ya, bergerak GLB ya. Geraknya itu bergerak lurus beraturan ya, arahnya menjauhi pengamat, arah menjauhi pengamat gini loh, ini kesana jauh, S nya kan positif, jadi pengamat. Yang kedua, di sini kedua kita perhatikan S nya kan ajek ini. Yang kedua itu adalah berhenti karena SC tetap ya. SC tetap. Jadi benda berhenti. Yang ketiga di sini ini ketiga benda apa? GLB, gerak lurus beraturan. Nah, arah menjadi pengamat. Menjadi pengamat. Yang keempat itu dari ujung sini sampai bawah ini. Ini yang keempat. Karena ini benda berbalik arah. Benda berbalik arah ya. Terus sampai di sini kan S 0 sampai titik awal, sampai titik awal ya, sampai titik awalnya titik di sini, tapi sampai titik awal masih terus berjalan menjauhi. Berjalan menjauhi. Menjauhi. Berlawanan dan arah pertama ya. Berlawanan dengan arah pertama. Terus ini kelima, yang ini kelima. Benda berbalik arah lagi. Benda berbalik arah lagi. Ya. Melampaui titik awal. Gitu ya.